Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3A akan menampilkan video home care dengan anggota saya Cindy Dwi Septiani sebagai keluarga. Saya Nandini Nugroho sebagai perawat pelaksana. Saya Mazidatun sebagai manajer case. Saya Indah Nurmalaningrum sebagai perawat pelaksana. Saya Faradila Putri Purdianto sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Halo, apakah benar ini dengan layanan home care Nuha? Iya, benar ini dengan layanan home care Nuha. Dengan siapa ya? Apakah ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini mbaknya mengeluh kemeng-kemeng, tapi saya nggak bisa mengantar ke RS. Bisa ke sini nggak mbak buat meriksa mbah saya? Oh iya, bisa bu. Nama ibunya siapa ya? Rumahnya di mana? Yang dikeluhkan apa saja? Saya namanya Mutini, rumahnya Jegolan RT 4. Anu mbak, mbah ini mengeluh kemeng-kemeng di pundak sama lututnya sering sakit. Sebelumnya mbahnya pernah sakit apa ya? Sama sebelumnya udah pernah diberobatin ke dokter atau rumah sakit? Sama udah pernah dikasih obat belum ya sama dokternya kalau udah diperiksa? Oh iya mbak. Ini beberapa bulan yang lalu mbahnya pernah periksa, terus dikasih obat namanya Mirafolen sama terapi gastrik. Baik bu, saya akan carikan jadwal kunjungannya ya. Sebentar ya bu. Oh iya, ini ada jadwal kosong. Untuk kunjungannya nanti hari Kamis ya bu, sekitar jam 3-an, 3 sore. Oh iya mbak, terima kasih. Mbak Nandini, Mbak Indah. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Nanti hari Kamis ada kunjungan ya. Oh iya bu, untuk identitas dan alamatnya di mana ya bu? Ini kunjungan ke rumah Mbah Mutini. Alamatnya di Geneng, Jegolan, RT 4. Dengan keluhan kemeng-kemeng di bahu dan di lutut. Tolong nanti disiapkan ya. Oh iya bu, iya, bu. Terima kasih. Iya. Jadi hasilnya sudah? Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Niki sadene kula dini, lan niki Indah. Nah, niki badhe tanggat keluhane jenengan napa nggih? Niki becik pengen pemeng, tolong ben tunggale, ben niki nggih. Niki parah nggih pemeng. Niki wae kalah beten ta kepencet.
Iya, sana sakit akabin, beten nunjuk obat rai. Oh, beten diunjuk beten. Beten datang kali, pun telas nangis. Dari yang kemarin pas gini, ini kau mantang kelat nih kau, kau nggak direk tumbas obat malih, nanti tuh lo gak diobat, baik palak temu. Tapi sama di mini pas yang kemarin kita kesini tuh. Dereng. Belum minum sama sekali dereng. Kasih ini kau, iya, man tinggali kalau ben itu. Kok nggak diminum kenapa? Nganggit pulang lo sudah, nggak tadi baik beten sakit di. Kurangi obatnya ini lo mbak, pelan beten sakit. Tetap tapin, nyapu men sakit tetap berapa? Nanti hari ini, ini wajan yang tenggeri ya saya tuh bertentang putih-putih, nyapu men boten, oh boten, boten dorong mawon, enggak boten nopo-nopo, boten boten, dia kembes di tengi mau, saya boten teng nopo-nopo, ende wingi ya tasik teng nyapu-nyapu di tasik. Keluarga dia antar yang kemang-kemang malam. Boten, dia namun keluar yang mbak ini. Mbak ini, lupa maksin. Namun keluar boten kita. Dia namun keluar yang mbak. Yang mbak. Tapi maam minumnya. Dia ngunjuk toya petak. Niku salehan. Satu liter yang mbak. Nek sepinten. Enten nek sak liter wong tak wantos kalau toya putih kan tingkata. Lebih. Enten nggih. Sak liter kinten nek tak. Pinten. Ngunjuk kopi napa teh ngono? Kopi. Kopi ya, nggih. Kopi incing nggih. Nggih. Kalih masak incing ten. Nggih. Siang nggih boten taune nggih ngagi. Niki nggih boten. Nggih. Salah sekali tok. Nggih incing. Nggih incing tok kopi. Bubuk siang. Nggih, niki wae dilem sae lho nggih. Lah wong boten teng pundi niki ndang nek sewaket ale teng wingking nggih. Sakit teng mriki sakit. Malam bubuke tak nek pun nek tak sik santen tilem, lilit tu kincing mangel tilem. Mboten tilem malih ngoten. Nggih, angel nah jeng tilem niku. Sampai pagi. Nggih. Biasanya kalau enggak Mbah. Ya ini kalau enggak tidur malam. Nek ngunjukan ini kok enggak sekecon. Tilem main, nek ini sih gak cek yang beten ngunjukan. Yang beten agak tilem, angel tilem main ini. Lepas obat ini enggak bertahap lo temen. Enggak, beten ngunjukan ini kok niki sakit. Niki, niki. Terus kok niki, ngerti ini kok jantan. Suwaket jantan, teng badan rasa. Enggak bertahap kayak nanti hari ini minum kok besok enggak kok besok lagi minum boten niki kalih dinten boten muncul berarti langsung hari ini minum terus seterusnya boten minum nanti kalih dinten sakit banget nanti baru minum ngoten nggih waket saya itu kan niki sedinten wae boten kula unjuk inggih ya boten ngombe obat sakit mandi sehari nanti kok ya tiga kali keramas sama setiap hari. Oke, setiap hari. Ganti baju itu berapa kali? Ya penting. Tiga kali ya. Oke, Leo. Mungkin ya pun. Rasa gigi nggak tiga kali. Ayo, apa sih nih diakan? Diakan. Pipis. Nenek, nenek. Pipis. Nggak diakan. Nggak biasa. Setiap hari. Oke, izin. Oh, izin. Pipisnya kata nggak? Oke, makan mau tahu kan buat temu jawaban lah, mau tahu itu. Buat temu jawaban kita akan makan itu betul. Lima kali kan? Ada. Mas kulitnya. Ini kita gula dulu. Sudah ya, Mbak?
105. Kuliahnya? Betul, betul. Tidak nggak, Mbak? Asam kan? 7,8. Dibuka mikromanya. Niki coba sudah. Sakit?
Oke, tarik nafas, hembuskan nonton ya, Mbak. Tarik nafas. Bisa. Tarik nafas. Bisa. Jantungnya butuh detak, enggak patah dia. Itu butuh sakit ya, butuh tepuluh hal. Terima maaf ya, Mbak. Ini bunyi terus ini kedengeran. Mama pakai jam kan salah ya. Hijing lah. Kalau lihat kulitnya sih nggak terlalu lama. Jadi kita mana kering wanten? Ini kesawa, sebenarnya cik kengin. Kapan ini mbak? Dan mulai kapan munculnya? Jenengan itu, santan ini. Oke. Kita tidak dapat tadi. Hilang ya? Oke. Mbak, tapi buatan nyeri, buatan gatel. Buatan. Sakit nih kini. Nih ada pukul nih pusing beri di kesawa. Wanangan tu pakai, mungkin dia hantar sah kedai kita ke sana. Tidak kalau kita dah dicek di share macam ni, boleh lihat sakit apa buatan. Terus apa? Tapi bukan sakit. Waktu disuntik apa? Dikudus tidak lalu? Sakit. Oke. Sama ya, kiri kanan nggak ada bengkak. Nggak ada apa. Yang nonton itu orang. Nggak. Nggak ada bengkak. Kalau dipegang gini? Sakit? Bentar. 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 Coba dibengkok nih. Coba ditekuk kan. Pelan-pelan kan? Jadi diangkat baru sakit. Sakit. Oh, gini pun. Sakit. Sakit buat apa? Sakit. Kerasa, gini sakit. Sakit. Kerasa, sudah tak mati. Belum mati rasa. Melaporkan hasil pemeriksaan untuk pasien Mbah Mutini. Keluhan kembang-kembang pada pundak dan lutut. Di lutut terdapat benjolan. Saat lutut ditekuk, pasien kesakitan dan wajah menahan nyeri. Untuk cek GDA tadi 105, asam urat 7,8, kolesterol 191, tekanan darah 120/90, nadi 87, suhu 37,2, respirasi 17. Ya, pasien pernah dapat obat. Obatnya Tikomak dan Miraclofen. Tapi jarang diminum.
Itu saja Bu untuk hasil yang perlu diinformasikan untuk pasien Mbak Mutini. Iya Mbak, makasih. Saya konsultasi dengan dokter penanggung jawab dulu ya. Untuk intervensi sekarang, tolong kamu berikan terapi relaksasi, ajarkan cara supaya bisa mengontrol nyeri. Sambil diedukasi mengenai penyakitnya ya. Oh, iya berarti untuk sekarang diberikan teknik relaksasi nafas dalam dan edukasi aja ya, Bu? Oh iya, benar. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Halo, dokter. Iya, halo. Maaf mengganggu. Izin melaporkan hasil pemeriksaan pasien. Atas nama Mbah Mutini dengan keluhan kemang-kemang pada pundak dan lutut, di lutut terdapat benjolan. Saat lutut ditekuk, pasien kesakitan, wajahnya menahan nyeri, meringis seperti itu, dok. Untuk pemeriksaan gula darahnya itu hasilnya 105, untuk asam uratnya 7,8, kolesterolnya 191, dengan tekanan darah 120/90, nadi 87 kali per menit, suhu 37,2 dan respirasinya 17 kali per menit. Pasien pernah dapat obat, tapi jarang diminum. Untuk obatnya diresepkan apa, dok? Asam uratnya tinggi ya, kasih obat. Allopurinol 100 mg 1x1 pagi, Novagesic 500 mg 3x1, Keditik 50 mg 3x1, sama dimonitor untuk asam uratnya ya. Baik dokter, saya ulangi ya untuk obatnya. Untuk obat yang diresepkan, yang pertama itu ada allopurinol 100 mg 1x1 diminumnya pagi hari. Untuk obat yang kedua itu ada Novagesic 500 mg 3x1. Dan yang ketiga itu ada obat Keditik 50 mg 3x1. Ya, itu. Baik dokter, terima kasih. Halo Mbak, untuk Mbah Mutini diresepkan obat allopurinol 100 mg 1x1 ya, diminumnya pagi hari. Untuk obat yang kedua itu ada Novagesic 500 mg, diminumnya 3 kali sehari. Terus yang ketiga itu obatnya ada Keditik 50 mg, diminumnya 3 kali sehari. Sama diedukasi lagi ya tentang penggunaan obat, takutnya nggak diminum lagi obatnya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih. Oke, untuk obat, kami asam uratnya mau kan tinggi, 7,8. Oke, diminum 1x1 pagi. Besok, Mbak. Benisok nggih, Mbak. Cincin to. Cincin to. Pagi, siang, malam, nggih. Itu nggih sami. Bu,
ini mau melaporkan hasil kunjungan pasien Mbak Mutini hari ini. Oh iya, silahkan. Untuk pasien tadi sudah diberikan obat, yaitu allopurinol 100 mg 1x1 saat pagi dan Novagesic 500 mg 3x1, kaditiknya 50 mg 3x1. Oh iya, untuk implementasinya sudah? Sudah Bu, untuk implementasi kurtanya tadi sudah diberikan teknik relaksasi nafas dalam, lalu juga diberikan edukasi mengenai penyakitnya dan juga penggunaan obat supaya pasiennya nggak berhenti untuk konsumsi obat itu. Sudah itu aja. Tadi juga kita sudah kontrak untuk kunjungan selanjutnya. Nah, itu dijadwalkan hari apa ya Bu? Bentar ya, saya carikan jadwal terlebih dahulu. Kalau ini aja Mbak, 3 hari setelah hari ini. Berarti hari Senin ya? Tanggal 2 hari Senin ya, tanggal 2 ya. Iya, Bu. Jadi teman-teman mau sudah mohon iki informasi lumayan boten kan masalah sama kon sakit nyatet sendiri. Tapi mantan pun kaya, pun kaget. Wow, ini sobat. Obatnya diunjuk ya? Gepon. Ini siang baru dereng. Nanti siang ini dereng dulu. Injing baru pun. Sing aktif ya sama terus, itu kontak lumayan. Alhamdulillah. Pun bikin pun hari. Gepon. Bikin pun. Mari dulu. Sing kontak ini. Cangkem panas. Mungkin. Kita kan ngomongin dia panas. Enggol ini? Gepon. Panas. Jangan lupa kita antum ini. Rasa kuat. Dua-dua ya? Oke, okay. Akan membuatkan tentang keuangan mm-hmm. Betul kok, keuangan panas dan kadang-kadang. Oke, okay. Kadang-kadang okay. Kalau mau lepas obat itu ya jangan mampu ber oke, kalau mau sedina pentikong kan kepindah atau pedalin macam-macam dikirangi nonton. Iya, dikirangi lagi ya. Bisa pelan lu, iya, dempen anak itu selalu wakit, jantem lah ya. Iki lumayan yang tengokan niki memari beriki memari. Ya, ya, ya. Usahakan duri lah lagi. Kata kan, longgar nanti kau ini waktu tubuh kembang. Ada saat ini badan setunggal ini belum pergi sakit, pergi sakit. Iya, pergi sakit. Iya, betul sakit nama nopo. Betul sakit sampai. Belas sedih tengah belas betul tengah kau nak kau menggenggam. Tengah kau kosong kau betul minum obat. Iya. Mungkin ajak penasaran kali gitu. Nggih. Kalau makan kan mungkin turun apa gitu. Tampung yang sering gitu. Ini kesannya deh rumahnya di Pulang gini mau. Pulang malah tengah-tengah tepi. Kundi. Pulang kan Jawa Tengah. Dan itu yang tetap tuh. Nggih. Mereka yang tetap tuh. Mungkin kata yang mana. Malah senten sawang itu jarang. Pantun bertenang. Bertenang pantun katanya. Nggih. Tebu jagung ngono lho. Nggih. Jagung bertenang kan, tebu bertenang. Nggih, lha mriki sawang. Nggih, sawang tenten. Itu cuma apa? Dia keturun. Jadi kalau ada tidak cuma harapan lagi. Mungkin kita seingin lah. Kasih minum terus apa tadi? Udah licin juga kan? Kita Tiga kali.
Ayo baik, buat teman-teman keluar. Buat Ini bapak pun saras sih kalau mau ngatur nuwun kan tercing berkini kecil kalau itu kadang sakit kalau yang kadang ini kecil rumah kan pun wenteng kan tercing berkini saya tuh mbak kalau selari ini sehat atas ini nuwun mata nuwun asal tau oke mungkin di pulau kali rencana Pak Menteri dan Mbak matur semuan dia pulau di matur nuwun asal tau pulau di kecil dengan Bunda, jadi pamit matur nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pamit. Ya, untuk laporannya ini, Bu. Baik. Kasih ya. Iya, Bu. Mari, Bu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.